gua bingung sama yang namanya Karen Delano sama Dewi Mulyani. Kan. Jadi kamu emang dari info? Enggak. Jadi kita dua jaga kandang di sini, mereka berdua ke IKN. Jadi bagi tugas jangan semuanya pergi. Tahu enggak Karen Delano ke IKN ngapain? Ngapain? Bukan bangun gedung. Ngapain? Bangun hidung. Pelan udah kebagian belum? Viralnya sekarang itu di daerah Bandung. Di Bandung. Ada acara. Lagi nyanyi. Lagi acara nyanyi. Terus kenapa terbesit tiba-tiba secara spontan buka kaca bagi-bagi uang ke musisi jalanan? Gak apa-apa, ingat aja, jaman-jaman dulu. Kan kita nyari duitnya susah ya, Yang Yong. Tapi kalau Mas Adam melihat undang kan perjuangannya juga dari bawah. Kalau Mas Adam melihat istri sendiri bagi-bagi uang ke musisi jalanan, senang aja karena di samping buat pembelajaran anak, kan bisa contoh mama harus suka kopi, yang kedua itu ngasihnya itu dari hati. Jadi justru kalau disuruh itu gak ikhlas dia, gak mau dia, jadi dari hati. Walaupun melihat keadaan orang bagaimana, kalau hatinya udah ini kasih. Jadi tergantung suasana hati, gitu ya. Tapi rata-rata sih biasanya kalau ngasih itu kebanyakan ya lihat yang amennya, dan kemudian yang amennya harus yang mana? Yang amennya itu yang benar-benar mereka itu kerjanya tulus. Kan kita bisa lihat kadang-kadang ada orang pindah-pindah tapi memang sengaja untuk ketika dia lihat sehat badannya, hanya kumpul kakinya kumpul apa tangannya nggak dibuat main-main. Ingat, masa sulit sangat berikut sekali ya? Masih ingat gak pertama kali bisa aware sama orang waktu nyanyi jaman dulu? Jaman dulu mah honornya itu 12.000, 20.000 kan mana ada orangnya aware. Gak ono. Waktu pertengahan ke sini ya, sebelum ke Jakarta itu kan baru yang apa ada visi-visi di Bajamalan yang dibilang itu kan. Ya itu nyanyi memang banyak yang nyawer, tapi gak sebanyak itu. Jawab dengan jujur, kalian sering mengiringi Bunda Inul, betulkah Bunda Inul pada pesawaran kalian yang dapat? Betul! Ya, sebelumnya juga disawer. Nah itu tadi, gak gitu. Kenapa Bunda di bawah? Gak kan saya udah dapat rezekinya. Dapat honor. Honornya kan udah gede. Terus kalau aku dapat lagi kan, kalau dapat gitu lihat pemain di belakang tuh yang ngeces, kayak aduh gitu ya. Kalau makin hari perasaanku ke Mas Adam semakin memudar dan hilang, terus apa kan? Saya merasa aneh dan apa ngapain kan? Selalu berusaha menciptakan sesuatu yang kita membuat kita tidak akan bosan. Ini sampai kapan? Apa yang dia lakukan?
diberikan ke aku, kamu akan aku akan cari lagi. Selagi aku masih kuat, wow. Saya luar biasa ya, ini pantesan kalau kita lihat sampai dengan sekarang berkahnya berlimpah. Memang kita menjadi saksi kami di sini kalau melihat Mas Adam sama Bunda Ibu mana-mana selalu berdua, susahnya juga sedih, susah senang bahagia. Seorang psikolog dan juga sahabat yang cantik, ini dia Intan Erlita. Ya, enggak nunggu apa-apa sih kalian, cuman kayak mending
Bapak juga berpengalaman ya? Ya, aku sudah terlalu lama sih. Ya lagi indah-indahnya aja, ya. Jadi menikmati dulu gitu. Tapi maksudnya bukan berarti gak mau menikah gitu. Jadi kayak, ya ntar menurut aku gini kayak enjoy aja dulu. Gak ada target yang harus buru-buru. Cepet-cepet tuh gak ada gitu. Jadi kayak jalanin sampai aku merasa sama pasangan kayak oke, sekarang saatnya gitu. Jadi gak ada kayak harus tahun ini ya gitu. Kita gak ngerti. Tapi anak ini setuju. Jujur. Ya enggak, maksudnya gini loh, dengan dirinya aku bisa melihat dari bagaimana cara attach-nya dia ke pacar aku gimana gitu kan, kayak terus bagaimana perhatiannya, terus bagaimana dia keseharian mereka gitu kan, itu kan kita bisa melihat kan. Jadi kayak ya berjalannya waktu, proses dan aku lihat gitu, berjalan dengan tapi bukan aku sama ideologisnya masih berjalan aja. Enggak dong. Kenapa kamu begitu? Tanya dia akan jawab. Kenapa Les? Ya sama aja kayak yang udah tahu lalu jawabannya, karena memang gak ada hubungan. Dari apa? Dari awal tuh kamu gak ada hubungan. Aku di kursi itu 2021, tapi aku bisa lupa itu udah dari 2018 dulu. Jadi ya udah selama itu, dari sekarang 2024 berarti 6 tahun kurang lebih 6 year. Anaknya gak ada? Ya karena mungkin di memorinya dia gitu. Mungkin anak aku itu ada traumanya. Jadi aku gimana pada saat yang lalu itu mencoba mendampingi dia menghadapi perkembangan dia dengan trauma gitu. Supaya dia jangan menikmati yang buruk-buruk menilai situasi kondisi aku pada saat itu yang terjadi di kehidupan kita gitu. Jadi kayak ya udah dengan berjalannya waktu dia semakin dewasa, semakin bijak lah gitu. Aku bisa bilang semakin bijak, tapi tidak bisa menghilangkan apa yang dia tahu yang dia rekam ya. Tapi maksudnya kerja di satu. Tapi kalau misalnya kerja di bareng sama itu, ya
video callan, enggak juga. Cuman kan paling enggak kan nanyain anak, yang saya tanya kan anak, tapi lagi istri dulu. Oh jadi kayaknya kalau istrinya gimana sakit apa enggak ditanya ya? Oh, enggak apa ya. Tapi pernah paling lama bisa Ricky sama Caca sama anak-anak harus sini berapa lama? Ya seminggu ya? Seminggu, seminggu. Apa rasanya seminggu aku mungkin sama anak? Bebas, seminggu. Kalau Mbak Ino lama masa datang ketemu seminggu, pernah enggak? Itu dia kalau marah sama istri, enak ya emang kalau kerja bareng itu enak. Iya. Ada rasa tenang. Iya, kamu emang ditemenin siapa? Iya. Enggak, kalau dulu ditemenin kalau orang enak, kalau gue sih enggak. Namanya jaga takia bukan. Caca takia. Aduh, Erwinda. Iya, Caca takia benar sudah dari sang suami. Tapi kalian suka saling keterbukaan dengan hand.